teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di video saya kali ini. Seperti biasa, saya mau mencukur teman-teman ya. Oke, dan langsung saja teman-teman, simak terus sampai habis video saya kali ini. Dan jangan lupa tentunya like, comment, dan subscribe. Oke, simak terus. Langsung saja teman-teman, pakai guard nomor 2, levernya close, langsung middle line teman-teman ya. Ini saya bikin middle line pakai trimmer. Dan kali ini saya mau bikin model rambut crew cut teman-teman ya, model rambut pendek yang keren. Oke, habiskan saja pakai trimmer teman-teman, langsung dihabiskan, simak terus sampai habis. Oke, lanjut pakai shaver teman-teman ya. Dan ini mau saya bikin skin fade teman-teman ya. Lanjut habiskan pakai shaver teman-teman ya, biar mulus kayak pantat gaji. Anjay. Oke, tahap selanjutnya pakai clipper teman-teman, nol teman-teman ya, no guard, tidak pakai sepatu clipper. Tentunya mainkan lever close dan open teman-teman untuk menyatukan antara trimmer dan clipper nol. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, langsung lanjut pakai guard nomor 1/2 teman-teman ya. Langsung lanjut di blending ke atas, disambungkan pakai guard nomor 1/2. Tentunya mainkan lever close dan open biar terjadi gradasi teman-teman. Oke, simak terus. Langsung saja teman-teman ke tahap selanjutnya, pakai guard nomor 1 teman-teman. Langsung disambungkan ke atas pakai guard nomor 1 dan mainkan lever close dan opennya. Lanjut pakai guard nomor 1/2 teman-teman, langsung ke atas. Tentunya tetap mainkan lever close dan open. Oke, simak terus sampai habis teman-teman, jangan di skip. Langsung di sini saya melakukan clipper overcomb teman-teman, untuk menyambungkan rambut di bagian bawah dan bagian atas. Langsung saya sambungkan pakai clipper overcomb.
langsung lanjut overcomb untuk rambut bagian atas teman-teman ya. Saya pendekkan sedikit demi sedikit teman-teman. Oke, seperti biasa ya teman-teman, nanti hasil before afternya akan saya taruh di akhir video. Dan tolong jangan di skip teman-teman ya, tonton terus sampai habis. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya ini, di klik tombol subscribe, like, dan komen untuk kasih saran teman-teman. Langsung saya bikin garis di bagian atas nih ya. Ini nyala ya aturan teman-teman. Nah, garisnya di atas. Oke, segini saja ya video saya kali ini teman-teman. Mohon maaf jika banyak kata yang tidak pantas untuk didengar. Maafkan saja teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, beri saya kritik atau caci makian di kolom komentar teman-teman ya. Oke, dan bye.